Oke guys, balik lagi di channel V Gaming. Jadi hari ini kita akan review Lancelot yang sudah di revamp guys ya. Nah jadi di sini saya akan lihat apakah V Gaming yang slow hand dengan di revampnya Lancelot ini bisa auto jadi fast hand atau enggak ya. Dan mungkin buat teman-teman yang udah fast hand itu bisa jadi god hand kayaknya guys ya. Karena di sini skill satunya itu bisa ngedash berkali-kali guys ya. Jadi dia hanya ngasih satu mark ke target pertama yang terkena hit doang. Yang sebelumnya kan ngenai semua target kan. Nah sekarang enggak guys. Jadi enak banget buat teman-teman spam skill 1 terus kalau banyak target di depan gitu loh. Pokoknya dia akan fokus ngasih mark kepada target yang belum terkena mark di sini guys ya. Sehingga membuat skill 1 itu sangat ngeri banget sekarang. Dan nggak ada obat tentunya ya. Ini buat yang nggak bisa main Lancelot kayak VE Gaming bakalan auto jago sih guys. Auto fasen sepertinya guys ya. Karena kita bisa spam skill 1 terus gitu loh. Dan untuk farming juga enak banget sekarang ya. Apalagi kalau kita farming yang buff biru kan bisa ngedash 3 kali pakai skill satunya. Kemudian di sini revamp Lancelot adalah revamp yang paling worth it ya. Karena selain dia di revamp dari skill satunya, penggunaan mana skill satunya juga hemat guys. Dikurangi sama Moontoon dari 50 jadi 30. Kurang apa lagi coba ya kan? Damage-nya juga gak ada yang diturunin. Kayaknya terlalu overpower sih. Sini boy, hajar boy. Kasih paham boy. Nyampa boy, ayo. Gas. Mau kemana kau? Nice. Slow, 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 slow. Bersihkan lane dulu, bos. Hati-hati kecil, bos. Awas, mundur, 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 mundur. Yuk, gas, yuk. Gas, gas. Oke, santuy. Astaga, kita putih kemana itu sekarat boy. Mampus, gak mau pulang dia guys. Mananya terlalu barbar guys, gak ngotak. Ini minionnya dikerir dulu dong, astaga. Pada ngejar si Sylvana ngapain coba. Mitik-mitik gak jelas nih di advance guys. Cuman kalau bisa cara jalannya harus dirubah sih. Ini cara jalannya agak anggun-anggun gitu gimana gitu ya kan. Si Moontoon maunya Lancelot jadi apa coba ya? Jadi bencong kah? Tapi di patch note udah ditulis juga sih. Lancelotnya anggun katanya si Moontoon guys ya. Anjay gak tuh? Anggun gak tuh? Nanti ditinggalin sama Odette ya kan? Kabur Odette-nya gak mau lagi sama Lancelot. Karena terlalu anggun ya. Atau mungkin karena terlalu cantik dari Odette kali ya. Boy sini dulu boy. Tartar dulu boy. Jangan war dulu boy. Astaga tim kita gak jelas guys. Woi. Buset, nah mereka lebih pentingin war daripada turtle loh. Astaga, rame banget yang datang. Astaga. Wait, wait, wait. Aduh, retreat kita. Astaga, tim kita mana ini? Aduh, goblok tim kita, guys. Pada buta map ini benar-benar mythic. Mythic tolol nih, guys, di advance nih, guys, ya. Wait, 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 wait. Yo, let's go, let's go, let's go, let's go. Sabar, sabar, sabar. Kita jangan terlalu barbar sih guys ya. Bahaya guys. Nanti auto meninggo ini Leslie-nya sekarat nih. Juga mati lagi dia guys. Sabar, sabar. Ini ada minion rame-rame entek nih. Ntar skill gua cooldown. Mampus, ting, tang, ting, tang. Berasa kayak main mayhem kita guys. Sumpah dan ini Lancelot revamp gak ngotak guys ya. Itu kalau banyak minion di sekitar enak banget kita nge-spam skill 1 anjay. Bener-bener berasa kayak ini main-main kita guys. Unlimited skill 1 guys ya. Itu buat yang gak bisa main Lancelot kayak VE Gaming itu bener-bener worth it banget nih pakai Lancelot revamp ini gitu loh. Kita bisa freestyle pakai skill 1 guys ya. Apalagi kalau dipakai sama yang udah pro player Lancelot. Wah, ini udah jadi dewa sih. Kira-kira menurut teman-teman ini terlalu imba gak sih Lancelot yang kayak gitu guys? Soalnya sekarang skill satunya ini memang bener-bener fokus ngasih musuh yang belum ada mark gitu loh. Kemudian dia hanya ngasih satu mark aja kalau ada musuh rame-rame gitu loh. Wait, wait, wait. Kita bokong guys. Kita bokong guys. Kita ratain guys. Gaskan. Waduh. Aduh, ada flicker dia, guys.
Oke, okay, nice, nice. Sabar, sabar, sabar. Gak ada retry nih, bos. Gak apa-apa lah, hajar. Ayo, busanya lagi setengah, guys. Oke, okay, terima kasih, Sun. Tak kirain kita bilang gak ada retry bakalan diambil sama dia. Enggak, guys. Baik, berarti ini Sun-nya, guys. Wait, 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 wait. Tunggu minion musuh naik dulu. Tunggu minion musuh naik dulu. Aduh, rame banget. Sabar, 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 sabar. Gak bisa coy, gak bisa coy. Yo yo yo, gas 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 gas. Aduh aduh aduh. Mundur boy, mundur boy, mundur boy, mundur boy. Gak mampu boy. Woi, mundur boy. Sun kita terlalu barbar sih guys. Oke, mati gua. Oh, masih bisa selamat guys. Slow, 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 slow. Hajar coy, hajar coy. Nice. Sadis sih Lancelot yang sekarang, sadis sih guys. Kita yang slow hand aja tiba-tiba berasa kayak fast hand gitu loh. Berasa kayak pro player gitu loh ya kan. Skillnya ini kayak yang udah di Mayhem gitu loh. Unlimited skill 1 ya kan. Yo, gas coy. Masih paham coy. Tolong, 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 tolong. Oke, nice. Ini gak tahu kenapa di Advanced Server sekarang banyak player Myanmar. Player Myanmar ini meresahkan sekali, guys. Kita mainnya amburadul mereka ini. Udah gak lihat map ya kan. Maju-maju sendiri. Kemarin si Advanced Server ini dipenuhi Pinoy. Sekarang dipenuhi Myanmar, guys. Asli sumpah lah. Kalau kalian mau latihan mental itu silakan aja push rank di Advanced Server, guys ya. Kira-kira kalian kuat apa enggak mental kalian ketemu player seperti kayak Myanmar gitu, guys. Mati sih laser ini, guys. Jadi debu sih, guys ya. Damage Lancelot ini gede banget gitu loh. Waduh, buset, Lelanya keciduk mulu, guys. Yuk, bantai yuk, Nana yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Astaga, masih ada pasif ya, guys. Masih ada pasif ya, guys. Keselin banget, guys, guys. Wait, wait, wait. Apa lo? Apa lo? Apa lo? Dapat kita buffnya guys, mantap. Widi, widi, ngapain, ngapain, ngapain boy, ngapain boy. Gila, satu kampung guys. Ini lagi ngapain nih si Aulusnya nih. Ini Aulus nanti bakalan hadir di original server tanggal 27 Agustus nanti guys ya. Jadi siapin BP kalian lah. Untuk beli hero gak ngotak ini juga nih. Kalau hero ini udah masuk level 12, ngeri banget dia, guys. Yo, yo, bantai, 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 bantai. Nice. Sabar, sabar, sabar. Buff dulu, bos. Yuk, bisa yuk. Open yuk. Di open yuk warnya. Aduh, gak ada yang mati, guys. Astaga, triple kill-nya, guys. Coy, bawa coy. Gila, gak ada yang lihat di bawah. Waduh, gila. Sakit banget damage-nya, anjir. Buset dah. Langsung habis tengah darah kita, guys. Dibacok pakai skill 2, langsung hilang darah kita. Aduh, aduh, aduh. Sakit banget. Wanjeng, sakit, co. Gila, memang ini hero, guys. Mundur dulu, mundur dulu. Masuk dalam base aja dah. Gak bisa nih kalau kalian dev di luar susah nih. Eh, ngapain nih Hayabusa? Mampus. Sabar, 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 sabar. Oke, mati Aulusnya guys. Kita incer relay dulu guys.
aduh gila sakit banget tembakan wrestlingnya guys. Ulti gua gak tahu kemana-mana lagi nih. Ini contoh player Lancelot yang bego nih. Soalnya saya paling gak suka pakai hero yang ngarahin manual gitu loh. Kadang saya suka asal pencet doang ngandelin ini ya, autolock dari sistemnya. Kadang autolocknya sembarangan gitu. Memang gak cocok kayak gaming mainin hero yang pakai ini, ngarahin skill manual gitu guys. Yuk gas yuk gas yuk gas yuk gas gas gas. Sabar sabar, sakit banget buat tembakan wrestling guys. Oke Pak Kuito yang nge-push guys. Yuk gas 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 gas. Bisa nih bisa menang nih. Mampus loh Nana Nana. Ya busanya sekarat nih. Gak ada minion lagi. Ini klonnya, klonnya si monyet gak bisa lagi. Aduh. Wih. Gila sakit banget Hayabusanya. Mundur dulu lah bos. Isi darah dulu bos. Bisa sih itu menang. Monyetnya sendirian bisa sih itu. Ajar aja turutnya. Nah tuh bisa kan. Daripada gua maju mati lagi nanti guys ya. Oke guys, jadi inilah dia review Lancelot yang sudah di revamp. Walaupun VE Gaming gak pro mainin Lancelot ini, tapi kita berasa jadi kayak pro player gitu loh. Berkat dari skill satunya yang bisa di spam-spam terus gitu loh. Unlimited ya. Apalagi kalau ketemu musuhnya rame-rame. Wah, enak banget sih nge-spamnya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. We'll be right back.